Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bertemu dengan saya Mia Fauzia pada online meetup ITL Indonesia pada hari ini hari Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung bersama kami. Dan juga saya mau mohon maaf karena tidak bisa menyalakan video karena ada beberapa kendala. Oke, okay. topik kita pada malam hari ini adalah pengenalan tentang IT service catalog. Topik ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Pak Harsa Ganapati. Beliau adalah Business Information Security Officer. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Mia Fauzia. Saya akan menjadi host atau moderator pada Meetup malam hari ini, memandu acara dari awal sampai akhir, dan saya juga pada malam hari ini ditemani oleh rekan saya, Mas Wisnu Prabowo. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kami akan menemani Bapak dan Ibu selama online meet up ini berlangsung. Dan jika Bapak dan Ibu memiliki kendala ataupun pertanyaan terkait sesi meet up ini, silahkan gunakan fitur raise hand ataupun tuliskan kendala Bapak dan Ibu di kolom chat box yang tersedia. Saya dan Mas Wisnu akan membantu menangani kendala tersebut. Selanjutnya adalah agenda kita pada malam hari ini tepat pukul 7 waiting room akan kami buka, kemudian persiapan live streaming YouTube, dan sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung, saya akan memulai membuka acara. Kemudian agenda berikutnya dilanjutkan dengan introduction pengenalan komunitas ITL Indonesia. Dan selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Harsa Ganapati dengan topik pengenalan tentang IT Service Katalog. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama, feedback, kemudian closing. Sebelum sesi online meetup ini kami tutup, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera karena akan kami lakukan screenshot foto bersama. Dan juga kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi polling feedback form yang telah kami sediakan. Tujuan dari polling feedback form ini adalah untuk menjadi bahan evaluasi kami. Apa saja yang perlu kami improve pada meetup ataupun event-event selanjutnya? Demikian agenda kita pada malam hari ini. Berikutnya adalah mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang baru bergabung di event kita pada hari ini. Komunitas ITL Indonesia merupakan komunitas untuk membahas teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Komunitas ITL Indonesia sudah ada sejak bulan September tahun 2019 dan kick-off meetup kami telah kami laksanakan pada bulan April 2020 secara online melalui platform Zoom. Saat ini member di komunitas meetup.com sudah ada lebih dari 550 member, kemudian sudah ada lebih dari 580 member di Telegram group. Dan silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung di sosial media kami. Di akhir presentasi saya sudah siapkan slide terkait info sosial media ITL Indonesia. Slide berikutnya adalah kesepakatan kita pada malam hari ini. Untuk kenyamanan masing-masing, silakan Bapak dan Ibu menempatkan diri di ruangan yang minim dari suara bising dan tempat yang senyaman mungkin. Kemudian sesi ini akan kami tampilkan secara live di, di YouTube channel ITL Indonesia. Kemudian meskipun sesinya adalah online, kami harap Bapak dan Ibu tetap dapat berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain melalui fitur chat box yang tersedia. Jika Bapak dan Ibu memiliki kesulitan ataupun kendala mungkin terkait dengan suara, silakan gunakan fitur raise hand ataupun chat, kolom chat box. Saya dan Mas Wisnu akan membantu menangani kendala tersebut. Dan yang terakhir, bagi Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan untuk Pak Harsa, silakan pertanyaan Bapak dan Ibu dituliskan di kolom chat box yang tersedia. Pada saat saya tanya jawab, pertanyaan akan kami bacakan. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan yang kami bacakan akan kami batasi sebanyak 3 sampai dengan 4 pertanyaan. Namun jika waktu yang tersisa masih memungkinkan untuk narasumber menjawab pertanyaan, maka pertanyaan lainnya akan kami lanjut bacakan. Selanjutnya adalah infografis meetup kami sepanjang 2021 dan juga 2020. Kami sudah melaksanakan meetup sebanyak 11 kali dengan malam ini dan pada bulan Oktober kami berkolaborasi dengan Mas Arief Iqbal dari Bank BTPN. Kemudian pada bulan November Meetup kami laksanakan bersama dua narasumber yaitu Pak Christian dan juga Pak Made dari Naradakut. Meetup tersebut dilaksanakan dengan format virtual panel sampai dengan bulan Desember 2020 masih sama berkolaborasi dengan Pak Farhanwari dan juga Pak Rahmat. Meetup dilaksanakan masih dengan virtual panel. Kemudian di bulan Januari kami laksanakan berkolaborasi dengan Ibu Irma Mutia dan juga Pak Christian Hermanus. Meetup masih dilaksanakan dengan uh, format virtual panel, dan pada malam hari ini kami berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Pak Harsa Janapati yang akan menyampaikan materinya yang berjudul "Pengenalan Tentang IT Service Catalog". Bapak dan Ibu yang ingin sharing terkait jernih ataupun implementasi ITSM di organisasi masing-masing silakan bisa menghubungi saya melalui Telegram grup ITL Indonesia. Komunitas kami open collaboration untuk siapa saja yang ingin sharing terkait implementasi ITSM. Oke, okay. slide terakhir, terus terkoneksi dengan kami, silakan bergabung di Telegram Group dan meetup.com kami di ITL Indonesia. Kemudian follow sosial media kami di LinkedIn, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Info terkait meetup yang akan datang akan kami share di sosial media ITL Indonesia. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat bergabung di meetup sebelumnya ataupun ingin menonton ulang presentasi meetup kami di sesi yang sebelumnya, silakan kunjungi dan subscribe channel YouTube ITL Indonesia karena online video online online meetup kami kami upload di channel YouTube tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Langsung saja kita menuju ke inti acara online meetup ITL Indonesia dengan topik pengenalan tentang IT service katalog yang akan disampaikan oleh Pak Harsa Genapati. Kepada Pak Harsa, saya persilahkan. Oke, okay, terima kasih Mbak Mia atas waktu dan kesempatannya. Dan um, halo juga teman-teman yang sudah hadir di uh, meeting online ini. Uh, suara saya kedengeran Mbak Mia? Sorry, mau cek aja takutnya enggak ini. Sudah jelas, Pak Arsa. Oke, okay, thank you, thank you. Silakan uh, terima, Pak. Oke, okay, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Uh, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hujan-hujan dingin ya, aduh. Untung sudah di rumah semua. Mudah-mudahan sudah di rumah semua. Uh, topik malam ini yang akan saya bawakan sebentar mengenai pengenalan IT Service Catalog. Sebentar ya. Oke. Oke. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah ya, oke. Okay. Uh, malam ini saya akan membawakan uh, materi tentang pengenalan IT service catalog. Saya tertarik dengan service catalog karena, menurut saya, di ITIL, service catalog ini ternyata yang paling umum digunakan, bahkan di luar uh, areanya IT. Nanti di presentasi, saya akan coba jelaskan. Uh, oke, okay, saya masuk ke slide ya. Bentar. Maaf, sebentar, bentar. ada kendala, sebentar ya, sebentar. Maaf. Baik sambil menunggu Pak Harsa untuk memperbaiki, bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan untuk Pak Harsa terkait dengan IT Service Catalog bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat box yang tersedia. Pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami bantu bacakan. Sudah bisa Pak Harsa? Sudah bisa Pak Harsa? Sebentar, maaf ada kendala sedikit. Sorry. Oke. Okay. We good to go. Maaf ada kendala di awal tadi. <laughs> Semoga tidak ada kendala lagi di sepanjang acara kita. Uh, kita masuk ke materi. Perkenalan singkat profil saya. Nama saya Harsha Ganapati, saya sebagai ISO, Business Information Security yang bekerja di uh, perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan. Saya berpengalaman di bidang IT sudah lebih dari 10 tahun dan saya memulai karir saya sebagai tester aplikasi. Dulu di awalnya, uh, ini video pertama intro yang saya mau kasih lihat ke teman-teman juga. Semoga dapat terdengar dengan baik ya, videonya. Dari sini kita akan dapat gambaran. apan hah iya? ini kok laptop gua gua mati nih oh mati iya gua oh, bisa beneran -bener. hah beneran -bener? iya bisa dong lo kan anak it lo kan anak it it lo kan anak it pan hah pan Cewek gue selingkuh nih, Van. Hah, oh, selingkuh sama siapa? Nah, itu dia, gue gak tau. Eh, uh, hack-in Facebook gue dong. Caranya gimana? Hah, pake yang gue. Kan lu anak IT. IT. ah, Facebook ceweknya aja gue gak tau apaan. pan, ah, Mas yang bagus harganya berapa nih? Mas, iya. Kurang tau gue kalau harga mas. Lah gimana? Lu kan anak IT. Lu kan anak IT. IT. nah, 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 ini nih. Wih, gulang. lu bisa kan jadi kayak gitu? Hah? Bisa. Iya, lu kan anak IT. Lu kan anak IT. Lu kan anak IT. Kan anak IT. Eh, Van, 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 Ih, apa sih? Kan gua main nih. Ya udah deh aja. Udah, tapi masih gak bisa. Benerin dong. Lu kok gue? Lu kan anak IT. Kok lu anak IT? Lu kan anak IT. Lu kan anak IT. <laughs> <laughs> Oke, okay, tadi suaranya kedengaran jelas atau nggak ada suaranya? Sorry, saya nggak monitoring dari sini. Sudah terdengar jelas, Pak. Oke, okay. terima kasih infonya, Mbak Mia. Nah, kalau teman-teman lihat uh, dari uh, video tadi, kita bisa lihat ya, kalau paradigma IT itu selalu dikenal dengan semua yang berhubungan dengan IT pasti nanya ke orang IT, bahkan sampai harga dan dan informasi apapun yang terkait teknologi. Empat? terkait teknologi itu selalu Empat? ditanyakan Empat? oleh Tuh. ke departemen. Laptop layan. gua mati nih. Nah, sebenarnya oh, yeah. Mohon dengan maaf, Pak. Iya, ter Videonya terputar Susah kembali, lho. Pak. Oke. Okay. IT. kan anak IT. Tik kan tik tik. Oke. Oke. Nah. Sebenarnya kalau ada IT service catalog, nantinya hal itu tidak akan terjadi lagi. Karena pelayanan IT akan menjadi lebih jelas apa yang dilakukan oleh IT kepada uh, customer customernya atau kepada usernya. Sorry. Mbak, layarnya, sorry, agak kelihatan nggak sih sekarang? Saya agak nggak bisa ngelihat. Tidak ada sharing screen, Pak. Okay, sebentar ya. Maaf, di. Pan, hah? Hm? Pan, jago tunggu nih pan. Taus, ninggok masih apa? Dia, gue nggak tahu. Uh. Eh, uh, Hekin, oke gue dong. Cariin mana? Nah, apa nih gue? Kuno lah <tuh>, kau Sebentar ya, maaf, maaf banget teman-teman. Atau mau dibantu dari kami, Pak Harsa? Boleh, 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 boleh. Silakan. Tolong dibantu aja, Mbak. Baik, sebentar ya, Pak. Boleh. Kita langsung skip dari Silakan, Pak. Oke, kita langsung skip aja. Ke video uh, ke slide videonya kita skip. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke materi apa sih yang dimaksud dengan IT service catalog. Service itu di dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya sekarang sudah uh, mengalami pergeseran ya kalau teman-teman tahu kan banyak ya kalau kita sering dengar uh, datang aja ke tempat ini di service gitu. Perbaikin aja di, di service mobil atau service handphone gitu sebenarnya. Ya. Nah, pada umumnya kalau eh pada umumnya pada dasar ya kalau kita cari di dalam bahasa Inggris sendiri kata service itu adalah silakan mbak di next kata service itu sendiri adalah artinya adalah layanan <coughs> yang sebenarnya adalah layanan. Nah, dari sorry. Halo. Halo, Mbak. yang bagus harganya berapa? Halo. Halo, iya Pak Arsa. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo Pak Arsa, iya. Gimana, suara. Pak? Suara Bapak suara. tidak terdengar, Pak. Enggak kedengaran ya sekarang? Bapak suara. bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, bisa. Oh iya, silakan, Pak. Oke, okay. sorry kembali ke sebentar ya. Saya lagi lost ininya. Oke, okay. oke. Okay. Nah, uh, service adalah layanan yang diberikan kepada pihak lain yang mengurungkan layanan tersebut. Jadi, sebenarnya service itu sendiri arti kata. Uh, yang benar itu adalah layanan. Nah, kumpulan dari beberapa berbagai macam layanan itu disebut sebagai uh, service catalog. Nah, pentingnya service catalog ini, ini bisa memberikan uh, beberapa uh, insight, baik dari sisi uh, customer sendiri ataupun dari sisi kita, selaku service owner. Nah, service catalog adalah menjadi hal yang umum yang sudah bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, yeah. sebelum next, uh, saya akan... Mem Uh, saya akan membu apa, membuat menjadi dua pengertian dulu. Yang pertama adalah pengertian mengenai si service katalog ini sendiri. Yang kedua adalah pengertian mengenai si IT service katalog. Kenapa saya pisahkan? Karena uh, saya mau teman-teman dapat insight-nya sendiri mengenai si service katalog yang dalam sehari-hari sudah biasa kita temukan. Contohnya adalah ini. Coba, next, Mbak. Silahkan. Nah, ini contohnya. Di dalam rumah makan. Let's say... Ada rumah makan ya. Rumah makan itu kan uh, servisnya apa sih ke kita gitu ya? Uh, kalau kita seperti yang kita tahu sudah pasti yang namanya rumah makan servisnya adalah memberikan makanan dan minuman kepada customer-nya. Nah bentuk dari servis katalognya rumah makan itu apa? Silakan mbak di next tolong. Nah kalau kita lihat bentuk jadi servis mereka yang bisa kita temukan adalah yang terdapat di dalam menu. Dengan adanya menu yang mereka provide ke kita, kita tahu nih, sebagai customer dari restoran itu, service apa sih yang mereka kasih? Gitu, kita bisa lihat ada jenis makanannya, ada jenis minumannya, bahkan ada jenis dessertnya, kita bisa lihat ada di situ semua. Nah, terus, uh, dengan ada informasi ini, otomatis ekspektasi user menjadi, eh, uh, lalu Mbak, sorry, slide-nya hilang. Tidak hilang pak, di saya masih terlihat ini pak. Oh gitu, oke. Okay. Nah dengan adanya service katalog ini kita bisa lihat kalau makanan-makanan uh, disajikannya apa aja dan kita tahu customernya di charge berapa gitu untuk makanannya. Nah kalau yang uh, menu yang pertama kalau kita lihat informasinya cukup general ya, cukup aja, ada nama makanan dan ada uh, harganya aja. Tapi kalau customer diberikan informasi yang lebih lengkap kalau customer restoran itu diberikan informasi yang lebih lengkap, ada nama makanannya, terus ada detailnya isi dari makanannya itu apa. Jadi customer sendiri akan lebih oke, okay. customer sendiri akan lebih uh, happy untuk melihat uh, apa namanya? apa yang mereka dapat dengan harga yang pantas mereka bayar. Nah, ini ada perumpamaan. Let's say ada restoran. Ya, let's say ada restoran yang namanya Kenyang Raga. Di restoran ini Datang nih customer, nggak ada menu. Terus dia minta uh, makanan. Pertama dia nanya, Mas, ada hamburger nggak? Terus pelayannya bilang nggak ada. Tolong di next mbak. Terus dia bilang lagi, Mbak, uh, Mas kalau di sini saya mau pesan pizza, ada nggak? Terus pelayannya bilang nggak ada. Terus dibingungkan dia, loh, ini kan restoran, adanya apa? Gitu terus dia bilang, di sini adanya nasi goreng. Terus di sini adanya uh, roti bakar. Terus di sini juga adanya salad. Oh, gitu ya? Wah, informasinya kok saya nggak lihat ya? Nah, itu kan agak kesulitan ya, Terus begitu dia mau pesan nasi goreng pun, oke deh, saya mau nasi goreng. Ditanya lagi, mau nasi goreng apa, Pak? Kita ada nasi goreng uh, daging. Terus kita ada nasi goreng petai. Wow, petai. Terus kita ada nasi goreng ayam. Nah... Customer juga akan kesulitan menentukan pilihannya karena kita tidak memprovide informasi servis apa yang diberikan oleh si restoran itu. Customer akan lebih mudah mengetahui dan dia bisa men-set ekspektasi gitu. Nah, servis katalog sendiri. Sorry, service katalog um, Mbak, sorry ini slide-nya kayaknya bukan yang terakhir saya kirim deh, Mbak. Baik, Pak Arsa, mohon sebentar ya, Pak ya. Maaf ya, teman-teman, kendala-kendala yang terjadi di hari ini. Uh, saya nggak expect juga, mohon maaf, atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan tidak mendorongkan mood dan tidak mendorongkan semangat. Saya excited sekali sebenarnya untuk membawa materi ini karena uh, banyak di perusahaan-perusahaan yang tidak aware mengenai uh, kegunaan dari service catalog. Sambil menunggu slide. Service catalog itu in general sangat membantu kita untuk lini bisnis apapun. Kalau kita punya usaha, kalau kita punya bekerja di suatu tempat, dengan adanya service katalog itu dapat sangat membantu sekali kita untuk mendefinisikan uh, pekerjaan apa yang sebenarnya menjadi area kita, pekerjaan apa yang sebenarnya bergantung dengan departemen lain. Kita langsung di-skip aja ke slide saya yang itu yang terakhir tadi. Oke. Okay. Nah, Uh, yang tadi dari sorry ke balik ke sebelumnya Mbak. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, nah service katalog sendiri. Nah, oke okay, kita kembali ke yang ini. Maaf ya teman-teman agak mundur sedikit. Ke yang ini boleh maju ke depan. Nah, service catalog sendiri itu ada dua perspektif, kayak tadi contohnya di restoran tadi ya, uh, yang disajikan ke customer itu berupa menu. Itu adalah perspektif customer, silahkan di next, Mbak. Terus ada lagi satu lagi perspektifnya, pelaksana service, which is orang-orang yang ada di belakang di belakang restoran tersebut, uh, chefnya, pelayannya, siapapun nah bedanya apa kalau yang di customer itu perspektifnya adalah bahasa yang umum yang informatif yang mudah dipahami mereka nggak perlu tahu hal-hal yang kegiatan dilakukan di dapur di belakang apapun itu karena itu tidak menjadi informasi yang penting buat mereka untuk memilih services yang mereka butuhkan nah kalau perspektif pelaksana itu harus lebih detail supaya yang melaksanakannya yang melaksanakannya itu adalah uh, tahu end to end service yang diberikan kepada si user oke okay, next mbak Oke, okay, ilustrasi tadi sudah uh, saya jabarkan ya. Uh, dia minta hamburger, dia ini nggak ada, minta pizza nggak ada. Diinfokan secara langsung karena dia tidak memprovide uh, menu kepada customernya. Customer, -nya. customer -nya sendiri sulit men menjabarkannya. Nah, service katalog itu keuntungannya apa? Yang pertama tadi dengan adanya informasi yang kita berikan kepada si user itu dapat membangun kepercayaan. Kenapa bisa membangun kepercayaan? Karena user akan tahu yang kita tulis itu adalah yang bisa kita provide. Trustnya itu ada. Yang kedua, mempermudah menghitung sumber daya. Kenapa kita bisa mempermudah menghitung sumber daya terhadap suatu layanan? Dari situ, kita bisa tahu nih, untuk layanan yang ini, itu memerlukan berapa resource-nya. Untuk layanan yang ini, apakah banyak yang request? Jadi, kita bisa mengatur sumber daya secara efektif. Yang ketiga, mempunyai kesempatan untuk menciptakan layanan baru. Ini nanti ada di slide berikutnya. Saya akan coba jelaskan mengenai dengan ilustrasi restoran tadi. Yang keempat, silakan di next. Nah, ini membuat juga, karena mempermudah, ini masih berhubungan dengan poin dua, karena mempermudah menghitung sumber daya, maka dapat membuat perencanaan lebih terukur. Dan yang kelima adalah mengetahui, yang kayak saya bilang tadi. Setelah kita buat semua servis, kita bisa lihat nih, servis mana yang sering dipakai. Nah, di servis yang sering dipakai itulah yang kita bisa pertimbangin, resource-nya ditambah, budget-nya ditambah, gitu. Bahkan Kritikalitasnya ditambah juga dirubah, yang tadinya kritikalitas layanannya itu menjadi rendah kita bisa jadi tinggi karena yang request atau yang membutuhkan layanan itu tinggi. Nah, isi dari service catalog itu apa? Sudah pasti kategori service. Kategori service bisa berbagai macam isinya bisa bisa menjadi kalau kalau yang kayak tadi di menu makanan secara besaran dia ada main course, ada makanan utama, ada dessert, terus ada minuman. Nah, kalau di IT bisa jadi pembuatannya itu adalah pembuatan aplikasi. Per, uh, apa e, e, perbaikan komputer atau apapun itu bisa kategorinya. Terus ada nama servisnya kalau tadi dimakan itu nama menunya, nama menu makanan. kalau di IT bisa lebih spesifik lagi pembuatan aplikasi. Misalnya pembuatan aplikasi web, pembuatan aplikasi berbasis desktop atau apapun. Nah yang ketiga adalah deskripsinya, gambaran, gambaran dari si servis itu sendiri, menceritakan ya ini, ini servisnya tentang apa sih itu. Next. Yang keempat adalah keterangan, apa, ketersediaan layanan. Nah ini penting, penting banget karena kalau kita tidak mencantumkan ketersediaan layanan, itu orang akan bisa merequest service kita kapanpun tanpa ada batasan waktu. Karena kita tidak state ini requestnya hanya berlaku dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau lewat dari jam sekian akan kita laksanakan besok. Tapi nggak apa-apa. Ada juga service yang 24 jam tergantung dari nature bisnisnya, tergantung dari uh, nature servicesnya juga. Terus yang kelima ada SLA. Nah, SLA ini penting juga karena kita bisa memberikan informasi kepada si uh, user ataupun siapapun yang membutuhkan layanan kita, seberapa cepat kita bisa deliver service kita kepada mereka. Nah, yang keenam, service owner. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap service ini, gitu. Oke, okay, next. Nah, yang tadi ilustrasi yang tadi yang saya bilang Uh, kan tadi kan udah diceritain ya, dia nggak ada hamburger nih, gak ada pizza, tapi dia punya makanan nih nah saya mau mendeskripsikan kalau dia bisa dengan adanya service katalog kalau ini dia tulis di dalam menu kalau ini dia jabarkan setiap itemnya di dalam service katalog uh, dia bisa perhatiin nih, misalnya setelah dia lihat-lihat lagi nih, begitu dia tulis di dalam uh, menu uh, nasi goreng itu ada komponennya apa, roti bakar itu ada komponennya apa, salad ada komponennya, komponennya apa begitu dia perhatiin lagi silakan dia next mbak halo nah begitu dia perhatiin lagi ternyata ada tiga item setelah tiga item itu sorry di back boleh ternyata ada tiga item ada daging ada roti ada salad begitu dia ternyata kita, ternyata begitu dia lagi lebih detail ternyata dia bisa bikin satu services baru dia bisa bikin hamburger sekarang Nah, itu semua bisa terlihat dengan jelas kalau kita punya service katalog, terus kita melakukan regular review, kita melakukan uh, melihat lagi. Ini ada service yang bisa kita uh, efisiensi nggak? Ini ada service yang bisa kita gabungin, terus kita bikin service baru atau enggak gitu. Oke, okay, next silakan. Itu contoh ya kalau yang dari restoran. Nah, terus kenapa butuh service katalog? Pertama, ya sudah pasti, kita kalau memberikan layanan pasti selalu ingin memberikan layanan yang terbaik kepada siapapun, sudah pasti. gunanya service catalog itu adalah membantu kita untuk memberikan layanan yang terbaik, next, dan untuk memberikan layanan yang terbaik itu sudah pasti memerlukan service improvement. nah disinilah service catalog berperan. disinilah service catalog bisa membantu uh, untuk melakukan service improvement sehingga kita bisa mengachiev yang namanya service excellence. Oke, okay, next. Kita masuk ke areanya IT ya. Kalau tadi mengenai service katalog yang saya bawa dan ke sampel mana? Uh, di luar, di uh, restoran yang saya bawa tadi contohnya. Ini sekarang saya masuk ke areanya IT. Nah ini, pernah lihat nggak job di sini dulu sama heboh ya? Ada lamaran ini, saya nggak tahu perusahaannya siapa, cuman rame di sosial media. Kalau kita lihat, wow, servisnya banyak banget untuk seorang staff IT. Sebenarnya kalau dengan adanya service catalog nantinya hal ini tidak akan terjadi lagi karena perusahaan bisa melihat mana services yang kritikal dan mana services yang harus ada duluan. Jadi nggak semua langsung diborong di depan. Next mbak silakan. Nah ini kalau kita bilang IT staff superman nah, dengan adanya service catalog hal ini tidak akan terjadi lagi. Sedikit saya menjelaskan mengenai ITIL. Uh, seperti yang teman-teman ketahui banyak yang agak Uh, banyak yang suka nanya ke saya juga mengenai bagaimana sih cara cara membaca mengenai ITIL gitu ya. ITIL kan sebenarnya eh uh, core-nya atau fokusnya tuh dia adalah ke delivery, ke apa? service management, service management improvement, service management delivery. Nah, silahkan uh, silakan di next, Mbak. ITIL itu uh, Kondesnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ada service strategi, ada service design, ada service transition dan ada service operation. Nah ini cara lihatnya gimana? Kalau kita let's say kita mau berbuat sesuatu, saya memakai uh, terminologi di luar IT dan ini juga bisa di IT juga. Ya. Kalau intinya kalau kita mau melakukan sesuatu, sudah pasti yang kita develop pertama adalah strateginya, sudah pasti. Karena kalau tanpa strategi kita nggak tahu. Bagaimana cara kita mencapai tujuan kita? Nah, nextnya setelah sudah mencapai service strategi, apa yang dilakukan? Kita mendesain. Jadi strategi itu adalah kita membuild uh, visi. Terus service design, kita membuild misinya, how to get there-nya gitu. Setelah service design, baru service transition. Apa yang sudah di set goals-nya, apa yang sudah di breakdown perencanaannya di design. Terus kita masuk ke service transition. Kita mengakuisisi, kita mewujudkan semua yang kita sudah rencanakan dan sudah kita tujukan. Itu ada di service transition. Nextnya, setelah transisi, setelah semuanya ada apa? Service operation, Di-operate semuanya, dijalankan. Baru nanti masuk di bawahnya ke continual improvement. Nah, di manakah posisi service IT catalog? Service IT catalog itu ada di service design. Kenapa dia ada di service design? Karena di dalam service strategy itu ada yang namanya service portfolio. Service portfolio itu adalah kumpulan dari berbagai macam service catalog. Itu kumpulan gedeannya banget. Nanti setiap service itu di breakdown lagi kecil-kecil masuk ke dalam ke service design ada di dalam service catalog management. Oke okay, next. Nah, IT service catalog. Kalau yang tadi definisinya service catalog itu adalah kumpulan semua layanan yang dijadikan satu uh, dokumen atau satu tempat informasi. Nah, kalau IT service catalog sebenarnya mudahnya adalah kita tinggal nambahin IT, layanannya IT kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, service kat IT catalog itu, again, seperti menu restoran, ada dua sisi pandang. Next. Yang satu adalah sisi pandang user atau bisnis yang membutuhkan layanan. Yang kedua adalah sisi pandang teknis. Kita sebagai IT yang melakukan uh, services itu. Sisi pandang user to bisnis. Next, Mbak. Sama seperti menu, informasinya yang umum aja yang mudah dipahami. Berisinya itu adalah deskripsinya SLA dan biaya kalau ada. Nah, ini biaya banyak yang nggak aman juga, banyak yang user dengan mudah. Install dong, bikinin ini dong, padahal mereka nggak tahu kalau install itu ada license, bikin email itu juga ada license. Mereka nggak tahu. Tiba-tiba next year kita butuh gede, padahal mereka pikir itu semua di cover gitu itu semua atau tidak ada biaya nah service catalog yang bersisi pandang yang tadi eksekutor atau teknis ini berisikan informasi detail yang sama seperti saya deskripsikan sebelumnya sorry next uh, back dulu dan ini yang tadi berisikan SLA alur prosesnya itu harus jelas ya terus ada pelaksanaan teknisnya ada layanan lain yang terkait dan SLA nanti ada contoh di belakang saya coba deskripsi juga di belakang bentuk uh, simple dari service catalog. Next, nah ini bentuknya. Isi kalau saya bilang ya service catalog kan tadi ada di yang di depan ada kategori, nama, deskripsi sampai service cost sampai service owner. Nah, Ini saya tambahkan ada prosedur dan kebijakan terkait, ada ketergantungan dengan service lain, ada kritikal, kritikalitas layanan dan ada tipe layanan. Bentuknya bisa berbagai macam, service catalog itu silakan di next. Bisa dalam bentuk Excel, yang paling simpel adalah bentuk Excel, atau yang lebih canggih dengan ITSM tools yang sudah tersedia biasanya di ITSM tools. Oke okay, next, contoh service catalog, ada layanan namanya email. Biasanya IT kan salah satunya dalam memprovide email. Email itu ngapain aja sih? Email itu layanannya ada yang pertama pembuatan email, yang kedua perubahan alamat email, yang ketiga penghapusan alamat email. Ini contoh ya contoh case ya tiga nih kalau jadi ada satu item uh, yang namanya email dan di dalamnya itu ada tiga servis sebenarnya ada perubahan, ada uh, pembuatan dan ada penghapusan. Sebenarnya bisa banyak bisa ada backup lah ada apa nih tapi saya ambil sampel tiga gitu. Tapi, uh, oke, okay, next. Nah, ini adalah bentuk IT service catalog yang simple. Ya. Kita bisa lihat nama servicenya email, kategori servicenya adalah pembuatan alamat email, deskripsinya pembuatan alamat email untuk karyawan baru, misalnya. Jam ketersediaannya jam berapa? Jam 9 sampai jam 7. Terus kalau ada yang request di luar jam itu, ya akan dikerjakan besok hari. Kalau ada yang urgent, ya nggak apa-apa juga, tapi paling nggak itu sudah uh, dinoted semua user akan tahu. Karena kita harus bisa membangun culture juga, kalau informasi ini sudah disampaikan, semua user juga akan tertib bisa melakukan sesuai dengan jam servicesnya. Kalau ternyata banyak yang request di atas jam 5, ini masih bisa kita rubah untuk ketersediaan layanannya, mengikuti kebutuhan dari bisnis. Makanya yang saya bilang tadi di depan, harus ada review secara berkala terhadap service katalog. Nah, terus permohonan servicenya lewat mana? Disebutin juga lewat email bisa atau lewat extension misalnya sekian-sekian. SLI berapa lama? Terus siapa nih service ownernya? Di sini disebutin di ID admin. Service cost, misalnya di charge 10.000 karena license. Misalnya gitu ya, 10.000 rupiah karena license. Terus prosedurnya apa aja disebutin? Ada prosedur permohonan, ada prosedur standar penamaan, ada konfigurasi password. Semua ini ditulis dari technical perspektif. Nah, orang IT yang membaca, dia akan tahu nih, ketika dia mau bikin uh, prosedur eh mau bikin email oh saya harus buka nih prosedur ini prosedur ini prosedur ini tanpa dia harus bertanya atau tanpa dia melakukan dengan sembarangan service katalog sangat membantu dalam mengerjakan hal ini. Ditambah lagi di sini ada informasi di bawahnya itu mengenai ketergantungan dengan service lain. Contohnya di sini ditulis jaringan internet. Nah, di sini karena disebutkan ada ketergantungan ketergantungan dengan service lain kita dapat deskripsi nih, kalau sampai internetnya kenapa-kenapa, service email ini termasuk salah satu yang kena impact-nya. Gitu. Jadi, kalau kita mau keep performance-nya email bagus, services-nya si jaringan juga harus kita maintain. Kalau enggak, jaringan kena, email juga kena. Services-nya akan menurun performance-nya. Kritikalitas layanan, ya ini kembali ke masing-masing bisa ada yang bilang kritikal ada yang bilang medium ada yang bilang high atau ada yang bilang low tipe layanannya ya internal biasanya nah gimana ke sisi user sisi, -sisi user guys kalau sisi user nggak perlu sedetail itu mereka nggak perlu tahu service costnya eh mereka nggak perlu tahu prosedurnya berapa eh prosedurnya apa aja yang terkait terus ketergantungan service lainnya apa gitu terus kritikalitas layanan apa mereka nggak perlu tahu yang mereka tahu adalah bagaimana cara merequestnya SLA-nya berapa lama, ada biayanya atau enggak, sama jam berapa aja nih bisa di request gitu. Oke, okay. ini contohnya yang satu, yang kedua ya ini juga sama, hampir sama. Yang kedua, nah bedanya, kalau yang kedua ini adalah perubahan alamat email. Perbedaannya ada di next, silakan mbak. Di prosedurnya, ternyata ada dua tambahan prosedur. Sorry, back dulu. Sorry, ada di dua tambahan prosedur orang IT yang membaca ini pun jadi tahu, oh ternyata di dalam layanan pembuatan dan di dalam layanan perubahan, itu ada sedikit perbedaan ya, ada prosedur lain yang harus dibaca. Meskipun di sisi usernya juga tetap aja sama sih sebenarnya informasi, tapi dari sisi IT yang baca, mereka jadi tahu, oh ternyata harus melihat dokumen lain, ada perlakuannya ada beda, meskipun ada ada yang sama mengenai permohonan juga ada, mengenai standar penaman juga ada, mengenai konfigurasi juga ada, tapi ternyata Penghapusan email itu ada lagi sendiri peraturannya. Dia harus tahu juga mengenai hal itu. Backup juga harus tahu caranya. Sebagaimana yang sudah ditentukan di setiap uh, perusahaannya masing-masing, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, apa sih, oh, apa sih sering mbak di back dulu? Apa sih tantangan dari service katalog? Tantangannya banyak. Yang pertama menentukan kedalaman, kayak tadi. Sedalam apa sih kita mau bikin? yang namanya di service catalog, uh, sedetail apa sih, itu perlu nggak sampai uh, hal yang paling kecil pun kita tulis di service catalog. Terus yang kedua menentukan nama layanan. Layanannya apa nih? Kalau kita bilang uh, kayak tadi contohnya pembuatan aplikasi, aplikasi kan banyak sekarang ada yang web based, ada yang mobile, ada yang desktop, mau apa namanya gitu ya. Terus yang ketiga mengidentifikasi siapa yang owner dari layanan ini siapa yang keempat adalah menggabungkan SLA, nah SLA dengan bisnis, maksudnya SLA dengan usernya otomatis kita juga user juga pasti ada ekspektasi ketika dia meminta service kita, mereka juga pasti ada ekspektasi uh, bisa delivery berapa lama, jadi user juga tahu nih kalau kita bilang setengah jam jadi mereka juga tahu oh ya udah uh, berarti saya bisa ngapain dulu karena setengah jam lagi IT baru deliver kebutuhan saya. Terus yang kelima adalah mengkomunikasikan dokumen IT service catalog kepada seluruh orang yang perlu tahu. Uh, mengenai si service IT catalog sendiri uh, let's say di internal perusahaan. Kelima ini adalah challenge dari IT service catalog yang menurut saya sering dihadapi oleh beberapa teman-teman IT. Nah, bagaimana cara kita merespon ini? Uh, silakan di next. Kalau untuk yang poin 1 2 3 itu sebenarnya kita bisa lihat dari job description. Sebenarnya kalau teman-teman lihat job description ya. eh uh, Dibuka lowongan untuk IT programmer uh, Java, itu layanan. Berarti ada aplikasi berbasis Java. Dibuka lowongan untuk uh, network security. Dibuka lowongan untuk pentester. Dibuka lowongan untuk uh, IT help desk atau service desk user ID atau dibuka lowongan untuk user ID admin. Nah itu biasanya service. Job description itu bisa dijadikan dasar untuk menentukan kedalaman. Kan disebutkan juga tuh di dalam job description, bisa apa harus bisa apa. Nah informasi itu juga bisa menjadi acuan untuk menentukan kedalaman detail dari layanan. Dan nama informasinya pun bisa disebutkan di situ. Termasuk kita juga bisa mendapatkan nama si service owner-nya. Yang keempat adalah next, sorry, untuk menjawab tantangan SLA komunikasi setelah kita settle dengan uh, tabel service katalognya komunikasi duduk bareng sama user kita bilang eh kita ada layanan ini user punya punya ekspektasi apa gitu untuk uh, eh, punya ekspektasi SLA berapa supaya kita bisa meet nih SLA kita dengan SLA-nya user karena user kan juga biasanya mereka punya target sendiri punya KPI sendiri ya misalnya user finance mereka harus membuat report dalam waktu berapa lama eh, mengenerate report gitu uh, d -d dalam waktu semalam udah harus create nah itu kita bisa lihat kalau ketika dia mengenerate report service di IT itu yang jalan service apa aja ya gitu bisa jadi networknya harus stabil servernya harus up nah itu service-servicenya IT yang mesti diperhatiin ketika untuk satu service di user nah untuk SLA itu komunikasi. Kita harus komunikasi dengan si user supaya SLA-nya itu ketemu antara SLA-nya IT dengan SLA-nya bisnis. Keuntungan dari ketemu SLA ini, kita bisa menentukan berapa resource yang kita butuhin. Termasuk kalau misalnya ini adalah misalnya uh, pekerjaan yang rutin, services yang rutin, bisa jadi dibikin automation. Bisa jadi kita punya keputusan, oh ya udah daripada kita naruh orang, kita beli sistem aja. Servicesnya bisa jalan, bisa achieve gitu misalnya. Nah, yang kelima ini untuk mengkomunikasikan. Silakan di next. Manfaatin buletin atau sosialisasinya dari perusahaan. Suka ada tuh kan uh, buletin-buletin ya, karena kantor suka mengirimkan info-info terbaru lah mengenai perkembangan entah di internal atau di eksternal. Sekali-sekali minta diselipin mengenai service katalog, himbau eh, uh, karyawan lain atau rekan-rekan lain untuk lihat deh, kita punya service katalog ini gitu silakan dirif apalagi kalau ada service catalog baru ter atau service catalog yang mengalami perubahan infoin aja biar teman-teman yang lain biar internal it pun tahu biar user di luar it pun tahu mengenai si uh, it service catalog dan mereka terus terupdate nah relevansinya apa dengan yang video tadi sebelumnya saya kasih tahu di depan yang orang it dengan di ditanya berbagai macam hal dia disuruh benerin laptop dia disuruh ngehack facebooknya orang dia tanya harga mouse, dia disuruh perbaikin HP gitu ya misalnya. Kalau ada IT Service katalog ini, user bisa tahu nih. Oh, pas dia lihat, oh ternyata yang biasa ngurus perangkat perangkat tuh si departemen ini atau si orang ini. Ya nanyanya, ke orang itu jangan dia nanya, meskipun dia lihat, oh si ini developer dia di IT, dia pasti ngerti ini cara-cara atau dia pasti ngerti nih uh, harga mouse ya mungkin dia ngerti cuman dia juga nggak bisa update juga dengan harga mouse yang terbaru gitu tapi karena misalnya yang biasa mengurus itu adalah let's say uh, IT service desk begitu dia nanya IT service desk jawabannya lebih cepat karena dia biasa mengurus sehari-hari ya itu tadi mengadakan pembelian um, mouse baru perbaikan laptop gitu nah dengan ada service catalog dengan mudah uh, isu-isu atau kebutuhan user itu teradres dengan tepat dengan orang IT yang tepat gitu maksudnya relevansi dengan video yang tadi saya bilang ke depan itu adalah seperti itu kenapa orang yang tadi di depan itu pusing ya mungkin dia service dia tapi dia ditanya apapun ya dia pasti nggak paham dia paham IT tapi dia nggak paham mengenai semua IT dia hanya paham IT yang menjadi passion atau uh, apa ya uh, pekerjaannya dia sehari-hari gitu oke okay, next Kayaknya itu aja dari saya presentasinya. Terima kasih dan mohon maaf sekali teman-teman. Mohon maaf sekali ada kendala-kendala di depan. Uh, Mbak Mia, silakan saya serahkan kembali ke Mbak Mia. Baik, terima kasih banyak Pak Harsa untuk materinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Saya akan mulai coba membaca pertanyaannya. Sebentar Pak. Ada dari pertanyaan pertama dari Pak Sahlani. Apakah ada contoh servis katalog yang baik Pak? silakan Pak Arsa. Uh, sebenarnya kalau contoh service katalog yang baik tuh paling gampang ya, yang yang tadi yang ada di aplikasinya uh, ITSM tuh sudah sudah mengcover ya beberapa aplikasi di ITSM itu sudah mempunyai template yang cukup standar untuk dipenuhi uh, untuk memenuhi uh, standarnya si ITIL. Kalau contohnya sih saya kebetulan nggak gitu punya lagi ya, karena kalaupun ada itu pasti saya ngambil dari Uh, ya yeah, let's say pro, apa, dari real case, tapi menurut saya juga nggak ini juga sih, tapi bisa ditemuin di beberapa toolsnya uh, toolsnya ITSM. Oh sorry, saya masih di mute ah, Baik Pak, Arsa, uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, dari Pak Wicaksono, pertanyaan begini Pak, seandainya kita mau menjadi service provider, sementara produknya sendiri bukan milik kita Bagaimana cara kita membuat service katalognya? Silakan Pak Harsa. Bagaimana? Kita mau jadi service provider tapi produknya loh. sorry. Prod uh, sorry ya. Uh. Halo? Iya, Pak. Oke, okay, sorry. Saya pikir tadi ada suara orang lain. Oke. Okay. Mau saya uh, ulang, Pak? Mm -mm, boleh, boleh, boleh. Seandainya kita mau jadi service provider sementara produknya sendiri bukan milik kita. Mm -mm. Bagaimana cara kita buat service katalognya? gitu nah, Pak? Oke, okay. kalau memang produknya bukan milik kita, itu kan uh, basically uh, apa namanya? Uh, pasti kita ada perannya di situ. Peran kita terhadap mendeliver. Halo, sorry, suara saya feedback ya? Iya Pak, silakan okay. Pak, boleh okay. diteruskan. Meskipun produknya bukan milik kita. Tapi kalau kita ada peran terhadap, terhadap uh, mendelivery dari produk eh, dari produk itu, nah, servis peran kita itulah yang dimasukkan ke dalam servisnya gitu. Uh, apa ya contohnya ya? Uh, agak sulit sih. Saya juga agak ini case yang agak jarang juga yang saya temuin. Tapi ini agak sulit sih sebenarnya case-nya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi pasti setiap produk itu memang uh, punya orang lain. Tapi kita ada kalau punya orang lain, seharusnya orang itu sudah punya uh, service katalognya sendiri. Tapi kalau kita mau bikin service catalog terhadap produk itu ya, which is yang produknya punya kita, either dua, either kita nggak bisa sama sekali karena itu memang bukan servicesnya kita, atau kita harus pasti kita ada peran services dalam mendeliverisi produk itu kepada orang yang membutuhkan servicesnya. Dan peran kita itu yang dimasukkan ke dalam service catalog. Oke, okay, baik. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya Pak Wicaksono. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Dari Pak Imam Rosyadi, yang pertama baseline data untuk penyusunan IT service katalog apa saja. Dan kemudian korelasi OLA dengan SLA apa Pak. Dan yang ketiga pendekatan apa saja yang dilakukan jika user meminta layanan di luar IT service katalog yang sudah disepakati. Wah oh, agak panjang ya. Oke, okay, sorry. Yang pertama apa tadi pendekat apa? Baseline data untuk penyusunan IT service catalog apa saja, Pak? Oke, okay, baseline kayak tadi yang kita bilang. Uh, pertama inline dengan strategi. Pasti uh, apa namanya? Pasti um, dalam dalam kita mendeliver suatu uh, services ya kayak saya bilang tadi sesuai dengan ITL kita ada strateginya. Nah, Itu menjadi baseline kita. Dari strategi okay. Oke, okay. dari strategi itu kan, uh, apa namanya dari strategi itu kan bisa dilihat uh, apa yang mau di achieve, apa yang mau dideliver. deliver. Nah, itulah yang akan menjadi dasar untuk dibentuk yang namanya uh, service catalog. Baik, berikutnya adalah kore korelasi antara OLA dengan SLE, Pak. Oke, okay. kalau SLA itu kan, uh, levelnya, uh, kalau saya bilang SLA itu. Service Level Agreement ada diantara dua apa sih bilangnya dua entitas apa dua entitas lah gitu yang untuk uh, apa namanya halo iya pak Harsa halo iya pak sorry halo suaranya agak susah suara bapak terdengar jelas pak oh oke okay. halo pak Ya silakan boleh dilanjutkan Pak. Suara Bapak terdengar dengan jelas. Oke okay, OLA. Oke okay, sorry sorry saya yang keputus. Nah Oke okay. OLA itu sebenarnya lebih tinggi lagi daripada SLA. OLA itu adalah secara organization levelnya. Gitu. So, halo. Baik. Halo. Sudah Pak. Ya Halo Pak Arsa. Nah kalau SLA itu biasanya terdiri dari dua dua entitas dalam mendeliver suatu Uh, services. Nah, biasanya o OLA itu akan menjadi acuannya. Lalu aduh, suaranya. Halo, Parsa. Apakah ya. sudah Pak? Iya, kami bisa mendengar suara Bapak dengan jelas kok Pak. Oke, okay, sorry, sorry. Enggak, di saya putus-putus soalnya. Oh baik. Kami bisa mendengar suara Bapak dengan jelas ini. Ya pertanyaan ketiga dari Pak Imam adalah pendekatan apa saja yang dilakukan jika user meminta layanan di luar IT Service Catalog yang sudah disepakati. Silakan Pak. Uh, sebenarnya kalau ada layanan yang kita, yang diminta, jadi kan eh, gini, kayak, kayak tadi saya bilang keuntungan dari Service Catalog itu adalah bisa men-set ekspektasi usernya. Nah kalau dia ada layanan yang diminta di luar dari Service Catalog, kita bisa bilang kita bisa terima uh, permintaannya. Tapi untuk SLA-nya kita belum bisa commit karena kita nggak tahu kita bisa delivernya kapan, kita belum mengukur, terus ketergantungan dengan bisnisnya apa aja juga kita belum bisa berikan. gitu. Jadi, basically pendekatannya ya sudah pasti kita harus duduk bareng dengan si user yang membutuhkan layanan tersebut, dan menjelaskan output apa yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan layanan? Baik, halo? terima kasih Pak Arsa. Iya. Iya, Pak. Oke, okay, sorry. Terdengar dengan jelas, Pak, suaranya, Pak. Halo Pak Arsa? Ya, yeah, halo. Oke. Okay. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Iya, yeah, Mbak, agak feedback yeah. soalnya. Ya, yeah, oke. Okay. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya dari Mas Febi Bayu Bajusadewo. Sadewo. Service katalog ada dua, bisnis service katalog dan technical service katalog. Pertanyaannya siapa yang berhak menentukan apa saja yang terdiri di bisnis service dan apa saja yang terdiri di technical service? Silakan Pak. Sorry, sorry Mbak. Bisa diulangin? Sorry. Service katalog ada dua, mm -hmm. bisnis service katalog dan technical service katalog. Mm -hmm. mm -hmm. Pertanyaannya siapa yang berhak menentukan? apa saja yang terdiri di bisnis service, mm -hmm. apa saja yang terdiri technical service. Technical service. Oke, okay. kalau dari contoh saya tadi, yang paling berhak menentukan adalah service ownernya. Informasi apa yang perlu ditampilkan di bisnis, dan informasi apa yang perlu ditampilkan di sisi technical. Service owner yang bisa menentukan apa yang perlu diinformasikan kepada kedua belah pihak tersebut. Baik, sudah ya Pak ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Januari Pertanyaannya adalah, poin-poin apa saja yang perlu diidentifikasi sebelum membuat service katalog? Atau mungkin pre-request-nya gitu Pak? Pre-request itu ya, kita, ya back again, kalau kita lihat kembali ke kerangkanya CITIL tadi, service portfolio itu seperti apa? gitu gambaran besar portofolio yang mau kita berikan layanannya kepada uh, orang yang membutuhkan layanan kita untuk mencapai goals kita dalam mendelivery layanan tersebut itu apa Berangkat dari portofolio itu prerequisite-nya. baru di breakdown masuk ke yang kayak tadi skemanya si tadi baru masuk ke service design baru kita pecahin uh, satu per satu service uh, katalognya kayak tadi contohnya gini kalau service port oke okay, saya saya kasih umpama yang paling gampang tuh kayak ambil yang paling gampang contoh restoran tadi ya service portofolio apa tiga eh cuma dua saya mau kasih makanan dan minuman itu portofolionya gitu baik oke okay. nah, terus deskripsinya apa yang baru di breakdown makanannya apa adanya minumannya apa baik baik terima kasih pak Arsa Mohon maaf Bapak dan Ibu dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi sisa dari pertanyaan tidak bisa kami bahas satu persatu. Dua pertanyaan lagi yang akan saya bahas. Dua pertanyaan lagi boleh ya Pak Harsa ya? Boleh. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tulus Panuntun. Apa perbedaan isi IT service katalog untuk perusahaan IT dan perusahaan yang non-IT Pak? Silakan Pak Harsa. Rup perbedaannya. Isi per, uh, isi, uh, isi IT service catalog untuk perusahaan yang IT dan yang non-IT. Perbedaannya ada di mana gitu, Pak? Oke, okay, kalau kalau dari sisi saya sebenarnya in general ya, kalau saya saya pukul rata maksudnya gini. Kalau dia kalau udah pasti kalau perusahaan IT akan lebih banyak istilah-istilah teknisnya. akan lebih banyak uh, apa namanya? bahasa-bahasa yang 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 pelayanan-layanan uh, yang yang berhubungan dengan teknis yang uh, sorry yang apa ya maksudnya memasukkan kriteria-kriteria uh, tertentu yang yang terdapat istilah teknis IT-nya kalau saya bilang sih lebih lebih perbedaannya di situ kalau untuk yang non IT sebenarnya kayak tadi sebenarnya kalau yang tadi deskripsi uh, template deskripsi yang Excel tadi itu dipakai di non IT pun sebenarnya bisa karena itu semua informasinya jelas gitu. Perbedaannya hanya di komponen bahasanya aja. Kalau di IT akan lebih banyak menggunakan bahasa teknis yang non IT. Oke baik, berarti perbedaannya lebih ke bahasanya aja ya pak ya. Kalau yang di IT akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah yang familiar di IT Digital, gitu ya, ya pak ya. Medical, okay. Yang yang di sama IT. Kalau yang non yang kalau yang non IT akan lebih banyak menggunakan bahasa yang lebih ke business segmented. Baik, terima kasih Pak Arsa. Pertanyaan terakhir ya pak dari Bu Irma. Untuk servis atau sistem yang dipakai rame-rame oleh beberapa departemen, bagaimana cara menentukan servis atau sistem ownernya? Silakan Pak Harsa. Oh, oh, ini lagi bicara sistem owner ya? Oke. Okay. Iya, kalau Pak. kalau kalau untuk aplikasi yang dipakai banyak, uh, ini ya kalau ada aplikasi yang banyak dipakai oleh secara bersamaan ya oleh departemen lain. Sebenarnya yang paling gampang tuh kalau biasanya saya melihatnya lebih ke siapa yang gini. Bahasa gampangnya kalau saya memakai bahasa gampangnya adalah datanya itu diinput oleh siapa gitu maksudnya. Misalnya gini ada sistem, let's say apa ya ini ada sistem gede penggabungan sistem apa ya istilahnya ya yang dipakai secara beramai-ramai kalau datanya itu Uh, apa namanya diinput oleh satu departemen itu tergantung dari datanya juga sih sebenarnya jadi kita bisa melihat dari data owner itu yang paling gampang. Halo. Oke okay, baik sudah ya Pak ya. Iya. Yeah. Oke okay. baik terima kasih Parsa dan juga terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada Mitab kita pada malam hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan waktu pertanyaan yang belum kami jawab tidak bisa kami jawab satu persatu karena memang waktunya terbatas bapak dan ibu bisa bertanya dengan pak Harsa Pak Harsa sudah tergabung dengan grup telegram kami pak uh, belum belum belum, oh, belum. Oke okay. habis ini Pak Harsa pasti akan gabung dan nanti pertanyaan-pertanyaan belum sempat terjawab bisa langsung ditanyakan ke Pak Harsa ya boleh ya Pak ya Ya, teman-teman maaf banget saya menjawabnya tadi memang apa karena durasi juga terus ada kendala-kendala di depan. Kalau ada pertanyaan lain terkait uh, IT service catalog, feel free di Telegram. Saya akan coba saya akan jawab di situ. Baik. Sorry kalau hari ini jawaban saya agak rush karena durasi terus juga ada kendala-kendala yang membuat saya jadi agak ke distract. Mohon maaf sekali buat teman-teman semua. Baik. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan belum sempat terjawab, nanti setelah sisi meetup ini selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan pertanyaan tersebut di telegram grup ITL Indonesia. Baik sambil Bapak dan Ibu, untuk mengisi polling feedback form, ini saya akan tampilkan polling feedback form. Nah, ya. Terima kasih Mas Wisnu. Sambil Bapak dan Ibu mengisi polling feedback form, saya dan Mas Wisnu dari komunitas ITL Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Harsa dan juga Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing, untuk mengikuti acara meetup ini. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, selalu gunakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak jika berada di tempat umum. Jangan lupa untuk selalu membawa kebutuhan pribadi, seperti alat makan dan juga peralatan-peralatan ibadah jika memang memungkinkan dan sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer secara berkala. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata selama sesi meet up ini berlangsung. Terus terkoneksi dengan kami, silakan bergabung di Telegram Group dan meetup.com kami di ITL Indonesia. Kemudian follow sosial media kami di LinkedIn, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Karena info terkait meetup yang akan datang akan kami share di sosial media ITL Indonesia. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung di meetup sebelumnya, ataupun ingin menonton ulang presentasi meetup pada hari ini, silakan kunjungi dan subscribe channel YouTube ITL Indonesia. Karena video-video online meetup kami, kami upload di channel YouTube tersebut. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Pak Harsa dan juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk boleh menyalakan kameranya. Karena akan di screenshot foto sebentar aja. Oke, Mas Wisnu boleh dibantu Mas untuk di di screenshot Mas. Nah, ini kayaknya udah mulai siap semua ini. Oke. Boleh diberikan aba-aba ya Mas Wisnu. Oke, okay, uh, oke okay, saya itu mundur ya. Baik, silakan mas. Oke okay, satu, Eh, sorry. Ini yang slide pertama dulu ya mas ya? Ya. Oke, okay, silakan mas. Ini udah siap oh. semua nih kayaknya nih. Oke. Okay, saya itu mundur. Tiga, dua, satu. Okay, Sudah secara. mas Isno, oke? Okay. Baik. Ada dua, ada tiga slide ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum sempat menonton sesi-sesi meetup yang sebelumnya, karena kita sudah 11 kali dengan bulan ini kita mengadakan meetup online. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung hari ini, bisa mengunjungi channel YouTube ITL Indonesia. Karena... Seluruh sesi online meetup kami, kami upload di channel YouTube tersebut. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, ITL Indonesia, di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga LinkedIn, karena terkait dengan info-info meetup di bulan berikutnya, dan konten-konten terkait dengan ITIL dan ITSM, kami share di sosial media ITIL Indonesia. Sudah siap, Mas, berikutnya? Halo, Mas Wisnu. Oke, okay. okay, silakan, yeah. Mas. Slide yang kedua, ya. Oke. Okay. Ya, saya hitung mundur ya. Oke, okay. tiga, dua, satu. Oke, okay, satu lagi mas. Sebentar. Oke, okay, siap-siap. Tiga, dua, satu. Ya, yeah, terima kasih. Oke, okay, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada meetup kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Harsa Ganapati yang sudah meluangkan waktunya, Pak, untuk sharing di komunitas ITL Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin sharing di komunitas kami, silakan hubungi saya di Telegram Group ITL Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di sosial media dan juga YouTube channel ITL Indonesia karena info-info meetup berikutnya akan kami share di sosial media ITIL Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M dan juga terima kasih telah menghadiri meetup kita pada malam hari ini. Saya Mia Fauzia, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam.